Selama ini kakek sama Sakura sudah baik banget buat Kenzo. Kenzo jadi pengen kasih hadiah deh buat mereka. Menurut kalian hadiah apa yang cocok? Kalau menurut Kenzo, ini dia yang paling cocok. My Little Pony. Mudah-mudahan kakek dan Sakura suka. Ayo kita panggil kakek dan Sakura. Punya hadiah buat kakak dan Sakura. Wah, hadiah apa? Ikutin aja. Oke. Zara, selamat datang di dunia My Little Pony. Tell your tale. Wow, terlihat. Wow, lucu banget. Wah, nanti coba pencet ini lah. Wow, udah dibuat bikin cookies. Oh my god, kita kalian juga. Sakura, habis kita bikin cookies My Little Pony, mau? Wah, gede banget, baby. Nih. What is this? Coba buka. This food. What is that? Wow, apa ini? Oh my god, lucu banget. Teman-teman, lihat dia lucu banget. Seru banget, kan? Kamu juga bisa mendapatkan kit ini dari My Little Pony. Caranya gampang banget. Bikin kreasi kamu yang terinspirasi dari My Little Pony dan upload di Instagram. Jangan lupa tag aku di Instagram sara.cute dan Hasbro Indonesia Official dengan hashtag My Little Pony Tell Your Tale, Tell Your Tale ID. Nanti akan aku pilih 3 pemenang. Kontes ini akan tutup di tanggal 16 Agustus dan pemenang akan diumumkan di Instagram Hasbro Indonesia Official pada tanggal 19 Agustus. Dan untuk mainan My Little Pony sudah tersedia di Kid Station, Toys Kingdom, Toy City, dan Departmental Stores. Buat pencinta My Little Pony, jangan lupa tonton Cats My Little Pony Tell Your Tale only on YouTube. Oke, Sakura, kamu bikin cookies dulu ya. Kamu main aja. Oke, Kak. Wah, Kak Leo dan Kak Indah temennya Papa datang. Pas banget deh, nanti mereka biar nyobain cookies buatan Sarah.
apa? Ayo bikin cookies aktivitas My Little Pony. Wah, boleh nih, nanti aku coba ya. Aku juga ya. Oke. Oke, cookiesnya udah jadi, icing sugarnya juga udah jadi. Sekarang menghias sendiri-sendiri. Sebelum akhirnya kita makan sendiri-sendiri juga. Kira-kira cookies buatan Sarah rasanya gimana ya? Pada suka nggak ya? Dan kira-kira siapa nih yang menghias paling keren ya? Teman-teman, channel Smile The Pony ini seru banget.